Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Anto. Ya, untuk pelajaran kali ini Mr. Anto akan mengajarkan lagu. Nah, ini lagunya cocok sama keadaan sekarang nih. Insya Allah kita akan segera masuk sekolah ya. Jadi belajar di rumahnya akan berhenti ya. Kita akan kembali belajar di sekolah insya Allah. Oke. Nah, lagunya ini judulnya Pergi Belajar. Ya, lagu Pergi Belajar ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, Ibu Sud itu banyak menciptakan lagu. Banyak deh pokoknya lagu-lagu Ibu Sud itu. Salah satunya ini, lagu Pergi Belajar. Ya, kayak gimana lagunya? Nah, sekarang Mr. Anto akan kasih tahu. Ya, kayak gini lagunya ya. Siap ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ya, jadi mengucapkan salam dulu nih. Kitanya harus kalau mau pergi sekolah ucapkan salam sama ayah bunda ya, sama ibu dan ayah ya. Nah, terus ku pergi belajar sampaikan nanti. Ku pergi belajar sampaikan nanti ya. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi lagu ini cerita ini di saut-sautan, bersaut-saut ya. Yang nyanyi pertama anaknya, terus disaut sama mama papanya ya, sama ayah ibunya. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajin dan rajinlah selalu, tentu kau dapat. Nah gitu, rajinlah selalu tentu kau dapat. Nah gitu ya, dapat apa? Dapat prestasi, dapat nilai yang bagus gitu. Oke. Coba lagi dari awal ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Nah disaut sama mama papanya. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Nah ini pesannya nih, masih nyanyi, mama papanya masih nyanyi. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah kayak gitu ya. Oke, dari awal lagi. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Terus sautnya. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Nah ini pesannya tadi apa? Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah gitu, hormati gurumu dan sayangi teman gitu. Jadi harus nurut kata ibu dan bapak guru ya, gak boleh ngelawan ya. Terus kalau sama teman gak boleh berantem, harus baik-baikan selalu. Oke, nah kita pakai musik. Musiknya yang pelan dulu, nanti baru kita coba yang lebih cepat ya.
berdua nyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar na penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Lagi siap, satu dua nyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar na penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Lagunya dua kali ulang ya. Nah ini sekarang lebih cepat lagunya biar semangat. Kalau kita berangkat sekolah harus semangat ya. Wah asik nih sekolah gitu. Makanya itu lagunya harus semangat seperti ini. Siap? Mister nyanyi dulu. Nanti setelah Mister selesai baru anak-anak nyanyi. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Iya, gitu semangat lagunya. Oke. Oke, kita mulai lagi sekarang anak-anak yang nyanyi.
Oke, berarti sudah. Tinggal kalian coba di rumah lagu ini, ya. Diulang-ulang sampai bisa. Pasti gampang lah lagunya kan, kayak gitu kan. Ya, semoga kita dapat segera kembali ke sekolah. Pergi belajar, ya. Belajar di mana? Di sekolah. Insya Allah mudah-mudahan segera terwujud. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Dan coronanya di Indonesia ini, COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini, ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.